Jadi penilaian kinerja, dari kata nilai dan kinerja. Penilaian sebuah proses untuk menilai, memberikan nilai, memberikan value terhadap kinerja. Kinerja sekali lagi adalah terkait dengan prestasi kerja. Kinerja siapa yang akan dinilai di sini? Kinerja karyawan. Oke. Karena kan kinerja ada kinerja perusahaan, ada kinerja tim, ada kinerja karyawan. Itu kinerja itu dibagi tiga diantaranya. Nah, sekarang bagaimana ketika kita melakukan penilaian kinerja? Setelahnya di minggu lalu kita sudah menentukan ukuran-ukuran kinerja. Jadi ketika kita hendak menilai prestasi kerja, maka yang mau diukur itu dimensi apanya dari prestasi kerja itu. Kita sudah bahas di minggu lalu. Di antaranya terkait dengan produktivitas itu yang dinilai dari karyawan. Terkait dari bagaimana dia pencapaian target itu salah satu dimensi atau yang menjadi ukuran mengukur kinerja. Ya. Kemudian sebelumnya kita berbicara tentang feedback, umpan balik. Ada umpan balik yang bidirectional. Umpan balik dua arah. Bawahan menilai atasan, atasan menilai bawahan. Ada umpan balik 360 derajat. Jadi seorang karyawan dinilai oleh atasannya, dinilai oleh bawahannya, dinilai oleh teman sekerjanya selevel, dinilai oleh orang luar. Misalnya oleh supplier atau dinilai oleh distributor atau dinilai oleh pelanggan. Itu namanya feedback 360 derajat. Nah, sekarang kita berbicara masalah proses menilai kinerja itu. Jadi setelahnya ada, alat ukurnya sudah ada, kuesionernya sudah ada. Ketika kalian nanti mau selesai kuliah di UGJ ini, di Fakultas Ekonomi, akan melakukan penelitian. Salah satu penelitiannya adalah dengan alat menggunakan kuesioner atau angket, daftar pertanyaan. Nah, bayangkan sekarang kita akan mengukur kinerja karyawan-karyawan kita. Nah, apa itu penilaian kinerja? Sekarang konsepnya terlebih dahulu. Ada penilaian kinerja itu ilmuwan yang mempersamakan antara penilaian kinerja ya atau performance appraisal. Appraisal itu penilaian. Dengan performance review, re itu kembali, view itu melihat. Jadi performance review itu menatap kembali kinerja. Dan performance evaluation, mengevaluasi kinerja. Tiga ini relatif sama. Tetapi ada juga yang menyamakan ketiga ini dengan performance management, manajemen kinerja. Nah, sebetulnya tidak sama. Menyamakan performance appraisal dengan performance management itu adalah sesuatu yang salah. Performance appraisal itu adalah bagian dari sebuah performance management. Pengertian penilaian kinerja adalah proses di mana kinerja individual diukur dan dievaluasi. Jadi proses kinerja individual, prestasi kerja dalam jangka waktu tertentu diukur. Diukur kira-kira ini pencapaiannya di angka berapa, di poin berapa, dan kemudian dievaluasi. Dievaluasi itu artinya ketika pencapaian kinerja, katakanlah produktivitas di pekerjaan itu mencapai ukuran katakanlah 6. Maka 6 ini masuk kategori evaluasinya, misalnya dia termasuk kategori yang dari sisi produktivitas sangat atau cukup produktif. Itu evaluasi. Penilaian kinerja juga berbicara tentang jawaban atas pertanyaan seberapa baik bekerja,
seberapa baik pekerja berkinerja selama periode waktu tertentu. Maksud utama dari penilaian kinerja atau performance appraisal adalah mengkomunikasikan tujuan personal, memotivasi kinerja. Ya, jadi sebetulnya dari penilaian kinerja itu akan terlihat bagaimana tujuan-tujuan dari setiap individu bisa tertangkap. Dia bekerja itu untuk apa, itu bisa tertangkap dari penilaian kinerja. Kemudian memotivasi kinerja, artinya mendorong agar kinerja lebih naik. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi ketika misalnya si A sudah mendapatkan umpan balik, misalkan sudah katakanlah si A nih, pegawai A, dia dinilai oleh atasannya langsung, dan dia dinilai misalnya oleh bawahannya. Dan kemudian hasilnya keluar, nilainya misalkan dari setiap indikator, katakanlah dari satu variabel, dari satu dimensi misalkan, dimensinya apa? Dimensi produktivitas. Dari dimensi produktivitas itu misalkan ada 5 indikator. Misalnya indikator pertama terkait dengan pencapaian pendapatan atau katakanlah produktivitas itu terkait dengan berapa kali dia di dalam satu hari dia bisa memberikan pelayanan kepada pelanggan, seperti itu aja. Kemudian atau dari sisi kualitas pelayanan kepada pelanggan, kemudian dinilai oleh atasannya karena dia melihat atasannya langsung keseharian orang itu, dikasih pegawai A, dia kasih nilainya 6. Kemudian bawahannya kasih nilainya misalkan 5. Tadi misalkan teman kerjanya kasih nilai misalkan 7. Nanti kan dirata-ratakan. Dari setiap indikator misalnya, itu akan melihat, oh untuk indikator dia kualitas pelayanan, dia dapat nilainya 6 misalnya. Nah, 6 itu adalah sebuah umpan balik. Berarti, artinya, dia sudah bekerja secara proporsional dan tepat karena nilainya 6. Sudah bagus kan 6 dari 7? Begitu. Ketika dia misalkan punya nilainya 4, maka itu akan menjadi umpan balik. Umpan baliknya insya Allah ini membangun. Kenapa? Karena melalui sebuah proses yang terbuka, sebuah proses yang dilakukan secara objektif, artinya meminta, mengakomodir, mewadahi pandangan dari berbagai orang. Berikutnya, dan menetapkan tahapan untuk rencana pengembangan yang efektif. Setelahnya penilaian kinerja, maka kemudian akan ditetapkan bagaimana tahap pengembangan dari karyawan sehingga bisa mencapai kinerja yang terbaik. Penilaian adalah suatu kesempatan untuk melihat secara menyeluruh kandungan pekerjaan, beban dan volume pekerjaan, dan melihat kembali apa yang dicapai selama periode laporan dan menyepakati sasaran selanjutnya. Jadi gini, definisi yang disampaikan oleh Michael Armstrong di sini itu lebih kepada bahwasannya penilaian kinerja kesempatan bagi manajemen untuk melihat pekerjaan, kandungan pekerjaan. Bisa jadi dari penilaian kinerja terlihat bahwa ini pekerjaan ini beban dan volumenya terlalu berat untuk bagian atau departemen ini. Dan kemudian melihat kembali apa yang telah dicapai selama katakanlah 6 bulan. Dan kemudian sepakat sasaran selanjutnya. Katakanlah begini, ketika beberapa karyawan itu setelah dilakukan evaluasi kinerjanya, maka kemudian diajak diskusi kira-kira ke depannya harus seperti apa nih, kinerja Anda itu ternyata setelah dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya misalnya. Seperti itu. Penilaian kinerja tidak lebih dari merupakan sebuah kartu laporan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan. Suatu keputusan tentang kecukupan atau kekurangan profesional. Definisi William ini lebih menekankan bahwa penilaian kinerja dilakukan oleh atasan. Atasan ini menilai bawahan.
dan dilaporkan kepada bawahan, ini loh hasil dari atasan. Hasil dari penilaian atasan. Cukup atau kurang? Cukup profesional atau kurang profesional Anda ini? Seperti itu. Ada perbedaan pandangan tentang istilah performance appraisal. Sering menggunakan, para ilmuwan menggunakan performance appraisal, performance review, dan performance evaluation sebagai terminologi yang dapat saling menggantikan. Semuanya adalah untuk menjelaskan pertemuan tahunan di mana manajer dan pekerja mendiskusikan kinerja pekerja, kemajuan pekerjaan yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan, dan kemudian menerapkan pendekatan problem solving untuk mengatasi masalah sekarang maupun yang akan datang. Berbasiskan konteks di barat, karena ini yang saya kutip adalah pandangan dari ilmuwan dari barat, maka mereka melakukan penilaian kinerja biasanya 1 tahun sekali. Kemudian dilaporkanlah hasil penilaian kinerja tersebut yang menunjukkan berhasil atau gagal si karyawan tersebut. Dan kemudian selanjutnya, diterapkanlah pemecahan masalah. Ya. Misalnya ternyata karyawan setelah dinilai banyak yang nilainya masih buruk. Kira-kira bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya. Sekarang bicara masalah proses penilaian. Bagaimana step by step-nya itu ketika melakukan penilaian. Banyak proses penilaian kinerja gagal karena staf yang bertanggung jawab hanya mencontoh apa yang dilakukan organisasi lain tanpa memperhatikan perbedaan di antara organisasi. Menilai kinerja dari dosen pasti akan berbeda dengan menilai kinerja guru. Menilai kinerja dosen akan berbeda dengan menilai kinerja dari orang lapangan, orang penjualan, sales. Pasti akan berbeda. Dan itu harus dibedakan. Makanya saya sekarang ini sedang dekat dengan perusahaan yang sudah menasional, walaupun perusahaannya berbase-nya di Cirebon, karena dia sudah menjadi supplier produk-produk IT level nasional. Nah, ada indikasi bahwa si perusahaan itu akan mungkin banyak meminta kepada saya tentang bagaimana harus pengembangan manajemen di perusahaan tersebut, Cirebon. Ketika saya diminta untuk melakukan beberapa pengembangan-pengembangan, beberapa perbaikan, diantaranya mungkin penilaian kinerja, maka saya harus hati-hati ketika menentukan bagaimana saya harus melakukan konsep penilaian kinerja di perusahaan tersebut. Kenapa? Itu adalah perusahaan retail, penjualan. Berarti menilai kinerja dari karyawan pun itu harus berbasiskan visi dan misi dari perusahaan. Misi perusahaan kan penjualan, perdagangan. Maka harus sesuai penilaian kinerja saya kepada karyawan itu dengan misi dari perusahaan tersebut. Gitu. Itu diantaranya. Dan juga menilai kinerja itu beda-beda. Contoh, saya pernah ngobrol dengan para pentolan bank BPR. Pasti menilai kinerja dari orang lapangan, ya, alat ukur atau ukurannya, mereka yang bagian funding, mencari uang untuk uang itu agar masuk ke bank dan orang menabung di bank, dan juga orang yang mencari nasabah untuk meminjam, menilai kinerja atau prestasi kerja mereka pasti berbeda dengan menilai kinerja teller ataupun customer service, atau menilai kinerja back office, orang yang di belakang yang memproses, yang menganalisa ajuan kredit, pasti beda. Beda pula dengan ketika kita menilai kinerja dari kepala bagian, kabag, kepala bagian yang ada di bawah direktur operasional. Itu yang harus kita perhatikan dengan serius.
Proses penilaian kinerja perlu sesederhana mungkin, tetapi dapat semi kompleks sesuai dengan kebutuhan. Jadi, sederhana mungkin bisa jadi, sederhana di sini itu simple. Misalnya, atasan diberikan, kalau sekarang mau pakai Google Form, dan mengisi dengan memilih misalkan dari angka 1 sampai angka 7. Kan sederhana. Sederhana kan tinggal kita memilih. Misalnya, Anda di sini, mahasiswa di kelas ini adalah sebagai atasan dan kemudian menilai bawahan. Indikatornya misalkan yang pertama terkait dengan kinerja karyawan, terkait dengan aspek katakanlah kedisiplinan. Penilaian pertama misalnya, indikatornya misalnya ketepatan masuk kerja. Karyawan A masuk kerja selalu tepat waktu dan pulang tepat waktu. Anda sebagai atasan disuruh milih, setuju atau sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Anda milih yang mana? Sederhana, tinggal milih 1-5. Seperti itu. Jadi penilaian itu tidak kompleks, tidak rumit. Ya, termasuk kalian misalkan disuruh menilai dosen. Dosen dari sisi kejelasan ketika menjelaskan materi, Anda pilih misalkan. Dari indikator misalnya proses pembelajaran, dari dimensi proses pembelajaran, kemudian indikatornya misalnya dari sisi penyampaian materi, kejelasan penyampaian materi. Apakah dosen A jelas dalam penyampaian materi? Jawabannya sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Kan tinggal milih 1-5 saja. Oke, jadi tidak perlu. Perlu sederhana. Dapat semi kompleks bisa jadi ketika misalnya kalian disuruh bagaimana pandangan Anda secara keseluruhan tentang kinerja dosen ini. Nah, seperti itu. Itu rada kompleks karena harus menulis. Menurut Harvard, kerangka berpikir tentang desain dan implementasi penilaian kinerja dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki dan menjaga kinerja. Ya. Jadi desain dari penilaian kinerja apakah dengan tadi bidirectional feedback, artinya feedback dua arah atau feedback 360 derajat. Seperti itu adalah terkait dengan desain dalam penilaian kinerja. Dan kemudian penerapannya dalam penilaian kinerja itu bisa memberikan kontribusi untuk memperbaiki dan menjaga kinerja. Proses penilaian terhadap manajer berbeda dengan penilaian terhadap pekerja teknis dan administrasi seperti yang saya sampaikan barusan. Nah, proses penilaian kinerja, menilai kinerja dengan membagikan kuesioner misalnya, membagikan Google Form untuk menilai kinerja dari karyawan, keberhasilannya terletak pada unsur utama. Pertama, timing. Penilaian kinerja harus diatur oleh kalender, artinya ditentukan dalam 1 tahun ini berapa kali, apakah mau per triwulan, apakah mau per semester, atau per tahun. Kemudian, manajer harus melakukan paling tidak 2 kali pertemuan formal dengan pekerja setiap 1 tahun sekali. Di awal, pada waktu melakukan perencanaan, dan di akhir pekerjaan sekali lagi untuk nilai hasil. Jadi, di awal pertemuan awal, ini menurut si Allen ini, ya, orang barat. Jadi di awal misalnya, setelah 6 bulan, didiskusikan dengan karyawan bahwa kita akan melakukan penilaian kinerja di akhir tahun. Kemudian setelah itu disusunlah instrumen atau alat ukurnya dan nanti di akhir tahun akan diukur penilaian kinerja tersebut. Begitu. Jadi ada diskusi. Aturan yang paling bagus adalah aturan yang mengakomodir pandangan dari orang yang akan diatur. Mengakomodir pandangan orang yang akan menjadi objek. Begitu. Yang kedua ada clarity atau kejelasan. Ada kejelasan. Jadi tadi timingnya, penentuan waktunya, ada kejelasan. Kita tidak dapat menilai seberapa baik pekerja melakukan pekerjaan sampai jelas tentang apa sebenarnya pekerjaan itu. Ketika saya disuruh untuk melakukan konseptualisasi tentang penilaian kinerja, saya harus membuat alat ukur untuk menilai kinerja karyawan di perusahaan yang meng-hire saya,
maka saya tidak bisa melakukan penilaian kinerja dengan tepat sebelum saya jelas tentang pekerjaan itu pekerjaan apa. Jabatan kerja di sana itu sebagai apa. Kalau misalkan dia sebagai bendahara, maka tentu saja penilaian kinerja dia akan berbeda dengan pekerjaan selain bendahara. Setiap pekerjaan punya 3-6 tanggung jawab kunci. Memang macam-macam tanggung jawab kunci. Kalau sebagai dosen, kira-kira tanggung jawab kuncinya apa misalnya? Ya, tanggung jawab kuncinya mengajar, meneliti, mengabdi, melayani mahasiswa, kemudian menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh kampus. Misalnya seperti itu, tanggung jawab kunci seorang dosen. Berikutnya konsistensi, ya. Artinya proses penilaian yang efektif mengikat langsung dengan mission statement dan nilai-nilai organisasi. Artinya begini, jadi ada, ini ada statement ungkapan misi. Contoh tadi yang saya bilang, bahwa ada perusahaan yang memang bergerak dalam bidang retail, menjual barang, baik retail kepada perorangan maupun kepada lembaga, mensuplai kepada dinas-dinas atau kepada pemerintah. Maka kategori dari perusahaan ini menjadikan ketika saya diminta untuk melakukan proses atau aktivitas menilai kinerja, ya, dengan membuat instrumen, maka saya harus melihat statement misinya. Ini perusahaan ini misinya untuk apa? Oh, misinya menyediakan barang-barang berkualitas dalam bidang IT untuk baik untuk retail maupun untuk lembaga. Maka saya nanti akan menghubungkan mission statement ini dengan penilaian kinerja, dengan proses penilaian kinerja. Artinya ketika saya menilai kinerja dari karyawan, misalnya karyawan yang menentukan penentuan pembelian barang, apakah si karyawan ini membeli barangnya barang yang berkualitas atau tidak, itu penilaian kinerjanya. Kenapa? Karena statement misinya kan terkait dengan produk tadi yang berkualitas. Apa yang tercantum dalam penilaian kinerja harus sama dengan apa yang terdapat dalam mission statement. Jadi timing harus tepat, clarity, ada kejelasan pekerjaan apa yang dilakukan oleh karyawan sehingga kita tidak salah melakukan penilaian kinerja. Yang ketiga adalah konsistensi antara misi dari perusahaan dengan proses penilaian. Selanjutnya, itu diantaranya tiga hal. Berikutnya adalah manfaat penilaian kinerja. Apa manfaatnya? Memperkenalkan perubahan, termasuk perubahan dalam budaya organisasi. Jadi, ketika kita hendak memperkenalkan sebuah budaya, maka kita bisa memprediksikan apakah budaya ini akan cocok diperkenalkan, apakah tepat untuk diperkenalkan saat ini ketika kita sudah melihat sejauh mana tingkat kinerja dari karyawan yang ada di perusahaan ini atas dasar hasil dari penilaian kinerja. Contoh misalnya, kalangan dosen. Misalnya dosen semuanya dinilai oleh mahasiswa. Ternyata misalnya rata-rata dosen dapat penilaiannya dari setiap indikator, misalkan dari 1 sampai 7 itu rata-ratanya dapat 5 misalnya. Ketika kampus hendak memperkenalkan sebuah budaya, misalkan budaya kedisiplinan atau budaya untuk apa namanya kualitas pengajaran kelas dunia katakanlah, mungkin bisa jadi belum pas. Kenapa? Nilainya masih 5 nih dosennya, kualitasnya belum masuk. Harus di training dulu. Nanti kemudian setelah di training dilihat penilaian mahasiswa pada semester berikutnya, rata-rata setiap dosen dapat poinnya berapa? Apakah naik dari 5 menjadi 6 atau bahkan 6 koma? Begitu. Jadi dari penilaian kinerja kita bisa memperkirakan apakah bisa enggak memperkenalkan sebuah budaya baru. Mendefinisikan tujuan, target, dan sasaran untuk periode yang akan datang. Ketika sudah dinilai kinerja karyawan, kita bisa menetapkan, oke, tahun depan kayaknya target kita segini bisa tercapai deh. Kenapa? Ternyata top banget tuh kinerja karyawan setelah kita nilai bagus semuanya. Memberi orang target yang tidak mungkin dapat dicapai sebagai alat untuk
bukan untuk mengejar teknologi, sebagai alat untuk peningkatan di kemudian hari. Jadi ketika diberikan penilaian kinerja, ini kayaknya ininya salah, memberi orang target yang tidak mungkin dicapai, gitu, sebagai alat untuk memecat, bukan mengecat. Oke. Jadi kadang begini, penilaian kinerja ini bisa jadi menjadi alat yang negatif. Contoh begini, si perusahaan ingin memecat beberapa karyawan, maka kemudian dia menetapkan penilaian kinerjanya dari 1 sampai 7 harus nyampe misalnya 6,5. Bagi yang tidak mencapai 6,5, maka kemudian dia harus dikeluarkan. Dinilailah kinerja, ternyata benar, banyak yang tidak mencapai angka 6,5, hanya dapat 6, pecat dia kemudian. Jadi instrumen buat mereka untuk memecat karyawan yang dianggapnya sudah tidak bisa dipertahankan. Memberikan gambaran bahwa organisasi dalam menentang pekerja untuk memberikan kinerja tinggi. Jadi gini, perusahaan itu perlu menantang pekerja, bahwa pekerja itu ditantang untuk memberikan kinerja tinggi. Maka kemudian diberikan penilaian kinerja. Contoh gini misalkan, kata perusahaan, bagi yang bisa mencapai poin rata-rata dalam setiap indikator, itu poin 6,5 dari 7, maka akan mendapatkan insentif. Gitu. Itu di awal ketika melakukan desain. Jadi si karyawan itu semangat. Misalkan gini, tadi kan mendesain setelah 6 bulan nih. 6 bulan ditetapkan desain, nanti akan akhir tahun akan ada penilaian kinerja. Dan ditetapkan bagi indikator ini yang bisa mencapai nilai 6,5 dari 7, maka akan mendapatkan insentif 1 bulan gaji nanti di tahun yang akan datang. Setelah 6 bulan yang akan datang, dia pasti akan semangat nih selama 6 bulan ini. Kenapa? Ingin mencapai target, ingin mencapai poin 6,5. Berikutnya, meninjau kembali kinerja yang lalu dengan maksud untuk mengevaluasi dan mengaitkan dengan pengupahan. Jadi, bisa jadi dari penilaian kinerja ini bisa dilihat, kinerja. Tentu saja penilaian kinerja itu kan kita berbicara masa lalu, yang sudah terlalu, yang sudah terjadi. Maka itu kemudian bisa menjadikan bahan untuk evaluasi. Dan bisa jadi dikaitkan dengan pengupahan. Misalnya begini, ketika kinerja rata-rata itu keburuk, gitu, nggak bagus, bisa jadi ini perlu dinaikkan nih upahnya, mungkin nggak semangat, gitu. Melobi penilai untuk kepentingan politis dan bahkan akhir yang meragukan. Ya. Kadang ada penilaian kinerja ini dalam rangka tadi ada kepentingan politis, ya. Maka kemudian penilainya dilobi supaya nasinya nilainya jelek, supaya apa sih, karena itu nantinya bisa dikeluarkan seperti itu. Mendapatkan kesenangan khusus, ada yang memang misalkan perusahaan ketika melakukan penilaian kinerja itu menjadi enjoy, nikmati. Menyepakati tujuan pembelajaran. Jadi bisa jadi setelahnya penilaian kinerja, maka kemudian disepakati proses pembelajaran seperti apa yang harus dilakukan oleh karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Mengidentifikasi dan merencanakan pembangunan kekuatan. Jadi setelahnya kita lakukan penilaian kinerja, maka kita bisa melihat sejauh mana kekuatan yang ada di dalam perusahaan kita. Kekuatan karyawan. Nah, kira-kira nanti bagaimana membangun kekuatan di masa yang akan datang, kekuatan karyawan ini. Ketika misalnya tahun ini kita targetkan untuk mendapatkan keuntungan, katakanlah ketika kemarin sebanyak meneliti di perbankan ya. Ada yang target keuntungan misalkan 2 miliar keuntungan ya. Profit 2 miliar. Dari penilaian kinerja, maka mungkin bisa dilihat tahun depan kira-kira bisa nggak kita target pencapaian keuntungan 2,5 miliar. Setelahnya melihat peta kekuatan SDM yang ada berdasarkan hasil penilaian kinerja. Mengidentifikasi dan merencanakan kelemahan. Nah, misalnya dari hasil penilaian kinerja, ada indikator-indikator yang kelihatan ini lemah karyawan ini. Misalnya indikator dari sisi kemampuan IT, ternyata rata-rata karyawan hanya dapat 4 dari 7. Nah, berarti perlu diadakan ke depannya adalah kemampuan atau pelatihan tentang IT.
membangun dialog konstruktif tentang kinerja yang dapat dilanjutkan setelah diskusi penilaian. Jadi setelahnya ada penilaian, didiskusikan, maka kemudian dilanjutkan dengan diskusi bagaimana ke depan harusnya agar kinerja meningkat. Membangun dialog yang sudah ada antara manajer dengan anak buahnya. Menjaga perusahaan atau pemegang saham utama senang, tetapi tanpa maksud menggunakan penilaian untuk menjalankan proses. Maksudnya gini, jadi tentu saja ini aspek yang sifatnya mungkin tidak sangat ini ya penting, tetapi memang ini juga bagian dari sebuah tujuan adanya penilaian kinerja. Jadi pemegang sahamnya senang ketika melihat bahwa ada penilaian kinerja yang dilakukan. Manfaat yang lain adalah, menurut Allen, bahwa penilaian kinerja yang dilakukan dengan hati-hati dapat memperbaiki kinerja pekerja sepanjang tahun. Kinerja sepanjang tahun bisa terus meningkat ketika dilakukan penilaian kinerja yang hati-hati. Proses penilaian yang efektif merupakan bagian dari manajemen SDM yang dapat membantu keberhasilan organisasi, yang merupakan kunci dari strategi kompetitif. Strategi untuk menjadikan perusahaan itu punya competitiveness, punya keunggulan dibandingkan perusahaan lain, itu adalah dengan melakukan penilaian kinerja. Nah sekarang tadi berbicara yang dicarakan sampaikan oleh Eko tadi ya. Jadi ada hubungan budaya kerja perusahaan dengan penilaian individu. Ada budaya perusahaan itu yang namanya functional work culture. Budaya kerja fungsional. Dia lebih menekankan perusahaan ini pada reliabilitas. Reliable itu dapat diandalkan. Keandalan. Ya, lebih menekankan pada keandalan dan menggunakan teknologi utama organisasi melalui fungsi organisasi. Jadi kekuatan utama organisasi itu ya, itu dari keberfungsian organisasi, dari lembaga organisasi. Ini fungsi organisasi ini misalnya dia sebagai organisasi pemerintah, maka keberfungsiannya itu dijadikan sebagai sebuah modal. Modal utama, teknologi utama. Nah, contohnya di sini adalah pada umumnya dimiliki organisasi manufacturing serta pemerintah pusat dan daerah. Ya. Contoh pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah itu kan sebuah lembaga yang monopolitis. Monopolis, monopoli. Apa ada misalkan di satu kecamatan, ada dua kantor kecamatan? Tidak ada. Satu kecamatan, ya satu kantor kecamatan, satu camat. Sehingga ketika kita mau mengurus akte kelahiran, ya udah hanya kepada camat A saja. Untuk kecamatan A, kita tidak punya alternatif camat B di kecamatan A. Tidak ada. Itu adalah, maka budayanya itu lebih kepada functional work culture biasa. Kemudian kontributor utama untuk penilaian kinerja adalah pemimpin fungsional dan atau pemimpin dalam fungsi. Jadi misalkan pemimpin fungsional ya berarti atasannya langsung menilai bawahannya. Begitu, itu pemimpin fungsional. Itu adalah functional work culture. Ya. Berikutnya adalah proses work culture. Ini budaya di perusahaan, budaya kerja yang lebih fokus pada proses. Fokus pada pelanggan dengan reliabilitas sebagai persyaratan utama. Jadi gini, fokusnya kepada pelanggan, bagaimana melayani pelanggan, reliabilitas itu artinya reliable, dapat diandalkan. Keandalan sebagai persyaratan utama. Ya. Jadi keandalan apa? Keandalan dari sisi layanan kepada pelanggan. Jadi diperkuat layanan kepada pelanggan. Karena itu syarat utama dalam proses work culture. Budaya kerja yang terkait dengan proses. Coba lihat. Biasanya terjadi pada tim multifungsional yang fokus pada segmen pelanggan seperti jasa finansial dan eceran. Coba lihat seperti jasa finansial, perbankan contohnya. Atau tukang dagang eceran. Nah, biasanya mereka akan fokus kepada pelanggan kan? Ya kalau misalkan bank tidak merawat para nasabah, ya udah kehilangan, hilang dia nanti. Dan dia akan berpedoman pada reliabilitas. Dia tuh bisa diandalkan nggak sih oleh klien itu? Jadi dia akan
berupaya memberikan layanan yang sebagus mungkin dan seandal mungkin. Maka jangan kehilangan pelanggan. Nah, di dalam proses work culture, budaya kerja yang berarah kepada proses, proses perjasa finansial tadi dan eceran tadi, kontributor utama untuk penilaian adalah tim leader, ditambah lagi dari luar tim termasuk beberapa di luar organisasi seperti pelanggan. Jadi yang bagus untuk menilai ya perusahaan yang budayanya adalah budaya kerja proses, termasuk juga lembaga pendidikan, itu kan terkait dengan budaya proses, budaya kerja terkait dengan proses pembelajaran seperti sekarang ini. Yang paling pas untuk menilai adalah tim leader. Tim leader misalkan di dalam jasa finansial, jasa perbankan ada tim, misalkan tim yang ke lapangan untuk bagian penagihan dan sebagainya. Maka tim leader yang pas untuk menilai kinerja bawahannya. Termasuk juga dari luar tim, seperti siapa? Seperti nasabah. Nasabah yang datang ke bank, kemudian dilayani oleh teller dan diminta untuk memijit. Jauh mana kepuasan Anda terhadap layanan teller ini? 1-5. Seperti itu proses work culture. Setelah yang pertama adalah functional work culture. Berikutnya adalah time-based work culture. Budaya kerja berbasiskan waktu. Menekankan pada kapitalisasi dan kapabilitas teknologi dan fleksibilitas. Ini lebih kepada berbasiskan teknologi. Makanya budaya kerja berikutnya yang berpacu dengan waktu. Bermaksud memimpin pasar dengan melakukan segala sesuatu dengan lebih baik dan lebih cepat. Sekarang kan yang namanya bisnis aplikasi, itu kan saling berpacu dengan waktu. Aplikasi baru berapa bulan munculkan lagi aplikasi yang baru yang lebih canggih. Berpacu dengan waktu. Ini namanya time based work culture. Budaya kerja berbasiskan waktu. Ini biasanya pada perusahaan piranti lunak komputer, perusahaan mode, tim pengembangan produk atau jasa di dalam organisasi. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri kreatif. Sebagai kontributor utama penilaian adalah tim leader, sama seperti yang di atasnya. Rekan kerja dan penilai dengan kemampuan teknis. Network work culture, budaya kerja terkait dengan jejaring. Menekankan pada fleksibilitas dan pelanggan, membawa bersama orang dengan pengalaman berbeda dalam tim yang sering bersifat sementara, sangat berorientasi pada tujuan dan dapat menyesuaikan diri. Menjadi pemenang adalah menjadi organisasi terkemuka dan biasanya sesuai dengan perusahaan. Sesuai untuk perusahaan film, perusahaan konsultan, dan promosi produk. Ini yang saya rasakan, menjadi konsultan, saya ini selain menjadi dosen, menjadi konsultan. Jadi konsultan harus banyak jejaringnya. Sehingga kita punya banyak job. Kita punya kenalan banyak nih. Termasuk misalnya ketika saya mempunyai network yang bagus dengan Anda sebagai mahasiswa. Suatu saat saya yakin di antara kalian ada yang menjadi pejabat. Makanya saya tidak berprinsip bahwa saya ini dosen harus dihargai, harus dihormati. Kita biasa saja. Apalagi saya pernah hidup di barat lama, bagaimana antara equality antara dosen dengan mahasiswa. Jadi network itu perlu. Di perusahaan-perusahaan tertentu, kalau dia tidak punya network, kalau tidak cerdas membangun network, terutama si ownernya atau direktur utamanya, ya udah kalah. Gitu. Seperti perusahaan konsultan, perusahaan film, perusahaan promosi produk, kayak begitu. Dan banyak jenis-jenis perusahaan yang sangat-sangat bergantung kepada network yang dia bangun. Kalau networknya tidak luas, tidak bagus, ya udah. Termasuk perusahaan ini, MLM. Network itu. Ya kan network? Multi-level marketing. Siapa yang kira-kira bisa menilai karyawan? Ya tim diantaranya. Ya. Kemudian juga klien. Klien atau perusahaan lain. Itu bisa menilai kinerja dari karyawan.
tipe budaya selanjutnya ada tipologi budaya dari sumber daya manusia. Ada tipologi atau karakteristik budaya dari SDM. Karakteristik atau tipologi budaya SDM itu ditentukan oleh dua dimensi. Yang pertama adalah concern for people atau perhatian pada orang. Tipologi budaya SDM yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan terkait dengan concern for people itu merupakan keadaan di mana organisasi menghargai martabat individual dan mempunyai komitmen terhadap kesejahteraan pekerja. Jadi perusahaan yang punya budaya concern for people ini sangat suportif kepada para pekerja-pekerjanya. Memberikan support, ya, baik support yang sifatnya instrumental seperti terkait dengan layanan, terkait juga dengan masalah keuangan, maupun support yang sifatnya psikologis, support yang sifatnya terkait dengan aspek kejiwaan karyawan, ataupun support yang sifatnya companionship atau pertemanan, hubungan pertemanan, ciptakan pertemanan yang akrab di antara warga dari perusahaan. Ada juga perusahaan yang kedua, concern for performance. Jadi perhatiannya pada lebih pada kinerja. Perusahaan dengan budaya SDM-nya itu concern for performance, maka perusahaan ini mengharapkan pekerja melakukan yang terbaik, melakukan the best, berkinerja yang puncak, dan menggunakan bakat yang dimilikinya secara penuh. Menggunakan bakat secara optimal. Karena perusahaan ini memiliki tipologi budaya SDM yang concernnya kepada kinerja. Jadi ada yang concern kepada orang, berorientasi kepada orang, ada yang concernnya terhadap kinerja, berorientasi kepada pencapaian yang dilakukan oleh orang-orang, oleh para karyawan. Dua dimensi ini, maka kemudian dimunculkan sebuah framework dari budaya MSDM, ya. Kerangka dari budaya human resource. Pertama, di sebelah kiri ada kategori perusahaan yang concern for people. Ada yang concern for people, perhatian terhadap kesejahteraannya yang rendah, ada yang tinggi. Kemudian ada yang concern kepada kinerjanya itu ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, kategori pertama perusahaan dilihat dari budaya human resource-nya, budaya sumber daya manusianya. Yang pertama adalah perusahaan yang sifatnya apatetik atau apatis, yakni siapa? Jadi budaya human resource yang apatetik menunjukkan concern for people yang rendah. Dan juga menunjukkan juga concern terhadap kinerja juga yang rendah. Jadi untuk kategori yang ini, concern terhadap kinerja rendah, concern terhadap orang-orang pun rendah. Perhatian pada kinerja rendah, perhatian pada kesejahteraan pun rendah. Maka ini adalah perusahaan yang apatetik, yang cuek, yang apatis. Ya. Untuk kategori perusahaan begini, maka yang namanya penilaian kinerja itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Kecil kemungkinan dilakukan penilaian kinerja. Berikutnya adalah, ya, a caring HR culture di sini. Dia sangat peduli perusahaan ini pada kesejahteraan anggota perusahaannya, karyawannya, caring. Ya. Tetapi concern mereka kepada kinerja itu rendah. Jadi dia penekanannya kepada concern kepada orang, perhatian pada kinerja, ya, yang didukung oleh mekanisme atau sistem yang mendukung perhatian mereka kepada kinerja.
kepada karyawan, kesejahteraannya diberikan, rewardnya dipenuhi, seperti itu. Tetapi ya, standar kinerjanya tidak tinggi. Jadi caring, concern for people, caring HR, a caring HR culture, tapi kinerjanya tidak tinggi, low, concern for performance-nya tuh low. Di sini mungkin melakukan penilaian kinerja, tetapi tidak dinamakan penilaian, tetapi lebih kepada diskusi pengembangan, perencanaan pengembangan, atau peninjauan kembali karir. Ini HR caring culture, a caring HR culture ini biasanya di perusahaan-perusahaan yang berbasiskan hubungan kekeluargaan. Ya, itu biasanya itu kategori perusahaan a caring HR culture. Ya. Keadaan ini tidak akan menunjukkan standar tinggi kinerja dari pekerja. Karena si perusahaan tidak men-set up sebuah kinerja yang tinggi. Berikutnya adalah an exacting HR culture. Kalau yang ini, itu dia menuntut kinerja yang tinggi. Concern for performance-nya tinggi, tetapi concern for people-nya rendah. Menuntut kinerja tinggi terlepas dari personal individu atau lingkungan domestik. Pokoknya mau kesejahteraannya diperhatikan atau tidak, yang penting kinerjanya harus tinggi. Mungkin memiliki hard edge atau accommodative management kinerja. Mungkin dia memiliki manajemen kinerja yang akomodatif dan proses penilaian versus proses hard nose atau keras kepala manajemen yang hanya berdasarkan pada sasaran saja. Jadi bisa jadi dia memiliki manajemen kinerja yang akomodatif dengan proses penilaian yang akomodatif, atau bisa jadi dia mempunyai manajemen kinerja yang cukup keras, yang hanya didasarkan pada sasaran saja. Tercapai sasaran, oke, bagus. Tidak tercapai, jelek. An exacting HR culture. Yang berikutnya adalah yang integrative HR culture. Concern kepada orangnya tinggi, concern for performance-nya juga tinggi. Ini mungkin yang paling ideal. Menekankan dengan kuat pada concern for people dan concern for performance. Perhatian mereka tidak didorong oleh faktor paternalisme, tetapi penghargaan sebenarnya terhadap orang dan kapasitas mereka untuk belajar, tumbuh, dan memberikan kontribusi. Jadi, menghargai kepada orang yang mau belajar, yang mau tumbuh, dan penghargaan itu akan diberikan kepada mereka yang karyawan-karyawan yang memiliki kinerja tinggi. Karena perusahaan yang kategori integrative HR culture ini sangat memperhatikan aspek kinerja atau pencapaian prestasi kerja. Ya. Beda dengan ini, yang ini HR, caring HR culture, ini sama-sama ekstrim. Ini caring HR culture hanya concern-nya kepada kesejahteraan, tetapi kurang concern kepada kinerja. Yang integratif, yang exacting, ini hanya concern pada kinerja saja, tapi kurang perhatian kepada kesejahteraan. Yang integratif ini adalah dua-duanya. Dia juga peduli pada kesejahteraan orang, budaya yang peduli pada kesejahteraan, dan peduli juga kepada kinerja. Masalah dalam penilaian kinerja, dua masalah yang perlu dihindari dalam penilaian kinerja adalah bahwa penilaian kinerja akan berharga bila dilakukan secara serius dan dengan perhatian dan objektif. Dengan perhatian dan objektif. Jadi kalau tidak objektif dan tidak serius, itu harus dihindari. Jangan subjektif, diupayakan objektif penilaian kinerja itu. Kalau bisa ada ukuran yang lebih objektif, maka gunakan ukuran yang lebih objektif. Contoh misalnya, dari sisi penjualan karyawan, maka akan ada alat ukur yang lebih objektif. Apa itu? Total barang yang dijual oleh si karyawan itu. Itu adalah ukuran yang lebih objektif.
Jika manajer tidak terlalu baik dalam mengukur kinerja terhadap tujuan, hasilnya adalah pertimbangan subjektif karena diwarnai oleh kepribadian emosi dan memori selektif. Artinya begini, manajer ini harus baik di dalam mengukur kinerja. Mengukur kinerja dikaitkan dengan tujuan. Tujuan dari perusahaan adalah misalnya terkait dengan memberikan pelayanan dalam bidang IT, contoh misalkan perusahaan IT yang berkualitas, yang responsif, yang terus melakukan progresi perbaikan terus-menerus, maka menilai kinerja karyawan pun harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Begitu. Harus sesuai dengan tujuan. Artinya karyawan yang dinilai positif adalah mereka yang progresif, mereka yang terus merespon terhadap perubahan, terus berubah. Berikutnya. Itu diantaranya masalah dalam penilaian kinerja. Saya kira cukup materi kita namanya untuk kedepannya kita akan lanjutkan lagi dengan topik berikutnya dalam manajemen kinerja. Terima kasih.